Menelusuri kota Batam, punya wisata religi berada di Batu Aji, inilah Masjid Sultan Mahmud Riayat Syah. Terbentang di Pulau Sumatera, dan Masjid Sultan Mahmud Riayat Syah menyandang gelar masjid terbesar di Sumatera. Selaras sebutannya, kawasan ini memikat berjuta nuansa. Bentang alam yang indah dengan bangunan bumi Melayu dan Arab menarik perhatian wisatawan. Ditambah dengan payung membran yang mirip seperti Masjid Nabawi. Ini terdiri dari 8 payung membran setinggi 17 meter di luar ruangan utama masjid. Masjid dibangun di atas lahan seluas 40.422 meter persegi, sedangkan luas bangunan 57.144 meter persegi. Masjid ini mampu menampung jamaah dengan kapasitas 24.536 jamaah atau sekitar 25.000 jamaah. Masjid ini mulai dibangun tahun 2017 dan diresmikan pada 20 September 2019. Letak masjid yang sangat strategis di jalan utama dan berada di sebelah pasar memudahkan Masjid Sultan Mahmud Riayat Syah untuk dikunjungi. Aku masih di sini, menanti senja romantis mengisi hati. Keindahan langit yang begitu eksotis menjadi pelengkap mengapa senja selalu memberikan imajinasi serta momentum sempurna. Lihatlah cakrawala. Seketika aku termenung memandang matahari yang lambat laun turun meninggalkan cahaya semburan merah nan indah. Masya Allah, luar biasa indah senja. Bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat malam hari, tiang payung membran anggun mengeluarkan cahaya lampu warna-warni. Ini toilet dan tempat wudhunya terpisah antara ikhwan dan akhwat. Menaranya pun terlihat dari dalam. Dan ini jalan menuju basement.